Mana mana Bebe? Ayo. Teruskan. Seorang kakek berusia 52 tahun diringkus Satres Narkoba Polres Tulang Bawang saat sedang hendak bertransaksi narkoba jenis sabu di kawasan Jalan Flyover Kecamatan Menggala. Dari tangan pelaku bernama Mukhtar, polisi menemukan 3 bungkus narkoba jenis sabu yang sengaja dibuang ke semak-semak jalan. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, tadi kami mengamankan satu orang pelaku yang sedang membawa narkotika jenis sabu. Sebanyak ada 3 kantong kurang lebih, beratnya 10 gram lebih. Ada satu orang tersangka. Untuk pelaku ini masih kami dalami ya, diduga lintas kabupaten. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan. Sementara polisi masih memburu bandar yang mensuplai narkoba kepada pelaku. Roma Afria Idam, Kompas TV Lampung.